Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabat Malaysia, ini adalah rahsia lezat racikan mie ayam Wonogiri yang sangat amat terkenal di Indonesia. Sebenarnya mie ayam adalah makanan khas dari Jakarta, namun penjualnya kebanyakan dari Wonogiri. Mereka mahir sekali membuat mie ayam yang sangat amat lezat. Beginilah proses racikan penyajian mie ayam Wonogiri. Sahabat Malaysia, saya tidak tahu apakah di Malaysia ada juga makanan khas mie ayam seperti ini. Mungkin saja ada, sebab di sana ada banyak orang Indonesia atau orang keturunan dari Indonesia yang juga tentu gemar dengan makanan tradisional yang sangat murah meriah seperti ini, tapi sangat bergizi. Sahabat Malaysia, komposisi mie ayam sangat sederhana, yaitu terdiri dari mie basah, sayur cecin atau sayur sawi, ditambah dengan micin, kecap asin, minyak yang dibumbuin, plus ayam yang dipotong kecil-kecil dengan kuahnya. Sahabat Malaysia, semoga mie ayam seperti ini ada di Malaysia, sehingga bila suatu saat nanti saya berkunjung ke Malaysia, saya bisa mencicipi makanan khas mie ayam seperti ini di Malaysia. Tentu sensasinya sangat amat luar biasa bila saya makan mie ayam di Malaysia. Oh ya, sahabat Malaysia, lupa ya saya beri informasi tentang harga mie ayam satu porsi atau satu mangkok ini. Dan khusus untuk mie ayam ini harganya Rp12.000 atau sekitar 4 ringgit Malaysia. Sedangkan harga rata-rata mie ayam yaitu Rp10.000 sampai Rp12.000, dan itu sangat murah meriah dan cukup membuat kita puas dan kenyang. Bisa untuk makan pagi atau makan siang. Demikian sahabat Malaysia, informasi yang bisa saya sampaikan kali ini dari channel Dunia Fanus. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.